opening yang sangat mengejutkan. Hai, balik lagi ke channel aku, Regina Yoshida. Kali ini aku akan bikin DIY masker untuk kamu semua yang sering banget DM aku mengenai, Kak, gimana sih caranya mutihin sikut aku yang hitam banget? Gimana caranya mutihin leher aku? Aku sering banget panas-panasan naik gojek, jadi leher aku hitam-hitam gitu, bekerak. Oh my God, gimana tuh caranya? Dan sedih, aku punya resep keluarga, yaitu masker untuk mencerahkan warna kulit kamu. Mudah-mudahan cocok, tapi sebelumnya jangan lupa kamu subscribe YouTube aku dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa mendapatkan update terbaru dari aku. Oke! Maskernya masker apa sih? Yaitu masker kunyit. Nah, kalau misalnya kamu tahu udah familiar banget sama makanan kari itu kan terbuat dari kunyit ya, salah satu bumbunya ya. Itu tuh bikin warna karinya jadi kuning segar gitu kan. Nah, kalau kunyit itu udah terkenal banget di dunia kesehatan, bagus. Di dunia kecantikan juga udah terkenal banget karena tuh bener-bener manjur banget. Kalau misalnya di dunia kecantikan biasanya kita sering dengar jamu kunyit asam. Dan kalau misalnya kamu dengar juga untuk membantu mencerahkan kulit wajah menggunakan masker kunyit, nah ini dia resep yang bakal aku bikin. Sebelum aku mulai, aku mau bilang kalau kunyit ini tuh bener-bener warnanya stain banget ya, karena pertama dia tuh sebagai pewarna kuning natural untuk misalnya bahan-bahan pakaian. Dia tuh bener-bener kalau misalnya kena baju atau kena area mana gitu bener-bener bisa langsung kuning, ceplak kuning gitu. Jadi kamu sih hati-hati kalau misalnya kamu menggunakan masker ini, kamu pakai tisu dulu, kamu pakai plastik, atau kamu pastikan pakai baju warna gelap sehingga nggak kena, jadi warna kuningnya tuh nggak menempel di baju gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya letaknya di belakang gitu kan kadang tuh kita suka nggak terlalu perhatiin ya bang, kalau misalnya kita cuci muka, kita mandi, leher tuh jadi kayak kelewatan aja, cuman kayak sabun asal-asalan doang terus udah selesai. Padahal tuh leher itu bener-bener kulit yang sangat sensitif loh menurut aku, karena kan dia letaknya di belakang, tertutup rambut, atau bahkan kalau misalnya kita ikat rambut, dia terpapar sinar matahari langsung tanpa menggunakan sunblock, ya kan. Jadi tuh aku kadang suka prihatin sama kulit leher, tau nggak, karena kulit leher tuh bener-bener pertama kalau kita pakai baju yang agak terbuka, backless, leher paling dilihat orang gitu kan. Tapi kita tuh jarang menjaga kebersihan leher, jarang menjaga kesehatan kulitnya. Jadi tuh aku cukup concern banget sih sama kulit leher yang menggelap. Walaupun memang aku nggak terlalu merasakannya, tapi aku banyak banget dapat DM yang seperti itu. Aku tapi paling biang itemnya adalah di sikut sih. Sikut aku tuh kadang tuh bener-bener item banget, tau nggak? Nggak ngerti. Padahal nggak terlalu kena sinar matahari. Tapi karena memang pigmentasinya lebih gelap aja. Dan masker ini sering banget aku pakai di sikut sama di lutut gitu. Terus di leher, aku baru pakai belakangan ini. Kelihatan loh, lebih cerah banget kulit aku, dan it really worth it karena tuh harganya juga murah banget, murah meriah. Jadi wajib banget untuk dicontoh, ditiru, ini boleh banget. Tapi sebelumnya, karena ini menggunakan lemon ya, kalau misalnya kulit kamu cukup cenderung sensitif, kamu coba dulu sedikit di area belakang kuping kamu. Kalau ternyata it's okay, kamu boleh lanjutin. Tapi kalau ternyata kamu ngalamin kayak misalnya perih atau apa, panas yang terlalu berlebihan, kamu mungkin menggunakan masker dengan resep yang berbeda. Jadi kalau misalnya ternyata kamu cocok, lanjutkan. Okay. Terus di make sure juga kondisi leher kamu itu tidak ada luka sedikit pun. Karena kalau misalnya ada luka lemon, ya kira-kira sendiri aja, itu pasti rasanya kayak pedes banget ya kan. Nah sekarang pastiin kalau rambut kamu tuh udah keangkat, jadi maskernya nggak nempel-nempel di rambut kamu. Terus kamu tinggal gunakan kaca aja dan kamu tinggal oleskan aja biasa. Aku sih saraninnya olesinnya pakai sendok boleh, pakai kuas masker boleh, tapi jangan pakai tangan sendiri. Karena ini kunyit, jadi itu bener-bener stain di kuku. Dia akan stain di kuku kamu, di kulit kamu, jadi terlihat kayak kuning-kuning gitu. Nah kalau aku sih prefer menggunakan alat bantu untuk memasangkan maskernya. Oke, tinggal dioles aja di area yang memang bermasalah. Boleh di leher, di sikut, atau di mana lagi sih yang biasanya hitam, kayak di ketek mungkin atau di dengkul ya kan, bisa. Karena kita pakai maskernya ya. Nah, maskernya udah kupasang nih. Dan kita biarin aja 10-15 menit. Rasanya kamu bakal kerasa kayak agak anget gitu, karena kunyit itu kan bumbu yang
memang menghangatkan gitu ya. Jadi memang agak sedikit anget gitu. Dan kita nikmatin sampai 10 sampai 15 menit kemudian, baru habis itu kita scrub menggunakan lemon dan gula tadi. Nah, ini tuh udah 15 menit, maskernya udah kayak kering-kering gitu. Sekarang aku scrub pakai lemon dan sugar tadi ya. Nah, proses ini tuh proses eksfoliasi gitu. Jadi kulit-kulit mati, kerak-kerak tuh keangkat semua dengan menggunakan lemon. Nah, seperti aku udah bilang tadi, lemon itu adalah natural bleaching. Jadi itu bener-bener punya kandungan yang asam. Asam itu bisa ngangkat kulit mati gitu. Nah, kalau misalnya kamu agak terlalu sensitif, mungkin jangan terlalu lama ya mengeksfoliasinya. Cukup sekitar kayak 30 detik aja. Aku kira-kira bakal eksfoliat kira-kira selama 1 menit aja. Oke, ini udah 1 menit. Dan kita lap menggunakan kapas basah. Sekarang bersih deh, enak banget, kayak daki-daki gitu, semua kotoran tuh keangkat. Kita mau udahan dulu, mudah-mudahan tips masker ini berguna untuk kamu. Kalau misalnya bagus silahkan ditiru dan di like video ini supaya nanti aku bikin DIY masker lainnya. Kalau misalnya kamu punya ide kak, ada tolongin gak bikinin aku tips masker apa gitu, komen down below, nanti aku bisa kasih inspirasinya untuk kamu. Sekarang aku mau komit dulu, see you again in my next video, bye-bye.